memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu prosesi wisuda pendidikan guru tahfidz anak usia dini sahabat Quran angkatan ke-12. Kepada para wisudawati dimohon untuk berdiri. Kepada Al-Ustazah Hilma Hasana MPSI psikolog dan Ustazah Gilis Monica STR PAR dimohon untuk menyematkan kalung wisuda dan memberikan plakat kepada para wisudawati. Dian Septiana binti Zainal Arifin, buka baru ta'ud saku makhdamul Quran Gresik. Yanti Soibah binti Yadi, pengabdian ta'ud saku Wadi Mubarak Bogor. Siti Zuraiha binti Abdul Malik Abdullah, buka baru ta'ud saku An-Najm Pangkal Pinang. Fahrini Dwi Hayati binti Bambang Sutrisno, utusan ta'ud saku Mutiara Hasanah Bandung. Salsa Bella Suryaning Kusuma Putri binti Mardianto, utusan ta'ud saku Bani Khadijah Purbalingga. Mardiatur Rasyada Az-Zahra binti Ridwan, utusan ta'ud saku Al-Quds Kudus. Arista Ningtias binti Ainur Rafiq, utusan ta'ud saku Karang Asem Paciran. Nadifatun Nisa binti Ajan Jailani, pengabdian ta'ud saku Wadi Mubarak Bogor. Ngainur Rahma binti Syamsuri, utusan ta'ud saku Baitur Padang Lawas Medan. Intan Purnama binti Samri, utusan ta'ud saku Bunaya Aceh. Azizah binti Syafril, utusan ta'ud saku Pondok Kopi Jakarta Timur. Sela Ambarwati binti Syamsul Bahri, utusan ta'ud saku Ayah Bunda Kita Aceh. Salsabila binti Salim Faraj, utusan ta'ud saku Ar-Ruhama Jakarta Timur. Nisa Ainun Mardia binti Muhammad Ismail, buka baru ta'ud saku Tazkiyah Kids Cibubur. Iklil Arsyia Samudai binti Husnan Latif, utusan ta'ud saku Zidna Ilma Depok. Hilma Lutfi binti Junaidi, buka baru ta'ud saku Tazkiyah Kids Cibubur. Mufidah Afdaliyah binti Muhammad Khalil, utusan ta'ud saku Jember. Hafsah Nur Putri binti Eko Purwadi, utusan ta'ud saku Torikul Huda Bekasi. Nel Gusindah binti Junaidi, utusan ta'ud saku Wafa Indragiri Riau. Suci Fitriani binti Ayi Suhana, pengabdian ta'ud saku Wadi Mubarak Bogor. Nur Hidayanti binti Kasum, utusan ta'ud saku An-Nur Subang. Novita Salsabila binti Darmawi, utusan ta'ud saku Cendikia Pelalawan. Sabti Mayanti binti Ridwan Syah, utusan ta'ud saku Bunaya Aceh. Nurul Zakia binti Nizamuddin Dahlan, pengabdian ta'ud saku Wadi Mubarak Bogor. Karnila Wati binti M. Hasan Ibrahim, utusan ta'ud saku Baitul Qura Aceh. Aisyah Aliyatul Himmah binti Muyasir Hadil Anam, utusan ta'ud saku Al-Islam Bekasi. Acara selanjutnya adalah ikrar janji wisudawati. Ikrar wisudawati ini akan dipandu oleh Ukhtina Hilma Lutfi dan diikuti oleh para wisudawati. Kepada Ukhtina Lutfi, kami persilahkan. Ikrar alumni. Pendidikan guru tahfidz anak usia dini. Sahabat Quran. Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya alumni PG Ta'ud Saku
Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Menyatakan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjalankan syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan sebaik-baiknya, berpegang teguh pada ajaran Islam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjaganya hingga akhir hayat. Menjadi pendidik yang amanah dan profesional, menjunjung tinggi kehormatan diri serta menjaga nama baik alma mater, berakhlak mulia dan berusaha menjadi teladan dimanapun dan kapanpun berada, berusaha memperluas wawasan dan pengalaman dan metode pembelajaran, memelihara ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhai saya dan melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya. Jazakumullah Khairuddina Hilma Lutfi yang telah memandu ikrar wisuda. Semoga semangat beriman dan berislam senantiasa kokoh dan kuat hingga akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan tahaji yang akan dibacakan oleh para wisudawati PGTA Utsaku. Tahaji adalah pengejaan ayat dari surat-surat Al-Quran. Metode tahaji ini menjadi salah satu ciri khas program pelajaran pembelajaran Al-Quran di Wadi Mubarak. Kepada para wisudawati kami persilahkan. Lam syamsiyah munawwamah.
Masya Allah, jazakumullah khairan kepada para wisudawati yang telah membacakan tahaji. Semoga penampilan ini memacu kita semua untuk lebih bersemangat dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Kepada para wisudawati, kami persilakan untuk menempati kursi masing-masing di tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah, dalam tempo singkat program pendidikan PG Taut Saku selama 3 bulan ini, selain telah menguasai tahaji, para peserta juga telah melampaui target hafalan 3 juz, yaitu juz 30, juz 29, dan juz 28. Selain itu, peserta juga telah mempelajari bahasa Arab dasar, Tuhfatu Atfal, At-Tibyan, Tahsin dan Tajwid Al-Quran, Dalil Mu'alim atau metode pengajaran, psikologi anak, psikologi perkembangan, manajemen pendirian Taut Saku, pengelolaan kelas macro teaching, micro teaching, dan communication skill. Semoga kuliah singkat PG Taut ini mampu memberikan bekal yang cukup untuk para kader pejuang Islam dalam rangka menyebarluaskan pendidikan tahfidz anak pada usia dini.